Hai guys, hari ini kita mau masak apa ya? Di situ ada siapa ya? Lagi ngapain? Kita lihat yuk. Oh, ternyata ada saudaraku yang lagi bersihin kerang. Ternyata saudaraku tadi pagi habis beli kerang. Harganya murah loh, cuma 25.000 per kilo. Katanya ngebersihinnya cukup lama nih. Nah, ini dia, udah bersih kerangnya. Mari kita masak. Ini kerangnya habis direbus, kita tumis dulu ya. Baunya udah harum nih, kayaknya mau matang. Lihat, udah mendidih juga ya. Kita juga udah icip dan rasanya pas. Kita angkat dulu, taruh di piring ya. Kita sajikan dan kita makan bersama-sama. Wah, sedapnya, apalagi dimakan panas-panas. Enggak dong ya, nanti kalau panas-panas kita pegang cangkangnya kepanasan. Nah, sekarang kita keluarin dulu ya isinya. Gimana rasanya ya? Oh iya, kerang laut atau siput laut ini biasanya nempel di bebatuan. Ini nangkapnya harus jeli ya, karena hampir sama dengan bebatuannya. Oh iya, kerang ini juga memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya bisa mengatasi anemia, membentuk dan merawat otot, jaga sistem imun. Tapi hati-hati ya buat yang alergi kerang, jangan asal sembarangan makan kerang. Nanti alerginya bisa kambuh. Ini kerangnya lumayan susah juga ya dikeluarin. Nah, kita coba lagi ya. Jangan sampai nyerah, karena aku penasaran banget sama rasanya. Duh, susah juga ya. Kita ganti yang lain yuk. Semoga yang ini bisa cepat keluar. Nah, akhirnya keluar juga. Lihat, itu isi kerangnya. Wah, kelihatan enak juga ya. Cuma isinya kecil juga ya. Kita coba, rasanya enak juga. Kita coba yang lain juga ya. Semoga ini juga cepat keluar. Nah, yang ini nih, kita coba. Bismillah, semoga cepat keluar isinya. Nah, yang ini juga lumayan susah. Oh, enggak. Ini bakal keluar nih isinya. Meter lagi. Nah, keluar juga akhirnya. Enak. Udah dulu ya buat hari ini. Tapi apa mau lanjut aja nemenin aku makan kerang? Lama sih, tapi seru. Bikin greget gimana gitu nunggunya. Ya udah, buat hari ini selesai dulu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Dadah, aku makan dulu ya.